Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke. Kita review motor baru lagi dan ini dia motor Goprak terpal Gayor ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari depan kanan kiri modnya ya. Mantap bener nih modnya. Oke. Langsung aja ya kita cek satu-satu kita lihat. Nah, untuk nyala lampunya seperti ini ya, dan untuk wiper di sini aktif dua-duanya. Oke, lanjut untuk buka pintu. Nah, ini dia yang sebelah kiri dan juga pintu bagian bak belakangnya ikut kebuka ya. Jadi satu paket ya. Nah, seperti ini. Dilanjut untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini dia bagian kepala truknya bisa dijungkit atau diangkat ya. Nah, seperti ini. Lanjut untuk animasi yang kedua nih, bagian pintu kanannya bisa dibuka. Oke, dan yang terakhir ini untuk melepas ya, melepas terpalnya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke kabinnya. Nah, ini dia untuk kabinnya di sini sudah mantep ya. Langsung aja kita bawa jalan sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa untuk mod truk yang saya bawa ini ya. Kita pakai kamera luar biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita lihat sama-sama. Di sini untuk suspensinya udah mantep ya, depan belakangnya mentul-mentul tuh, bisa kalian sendiri ya, dan kepet di bannya itu bisa goyang-goyang kalau kita rem dan juga kita gas-gas ya, seperti ini. Oke, lampu merah, kita berhenti dulu, kita tunggu sebentar. Oke, langsung aja kita gaskan lagi, kita belok ke kanan dari sini, awas hati-hati. Iya, langsung aja kita gaskan lagi ya. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis, dan ini liverynya sudah satu ini ya, satu link dengan modnya. Nanti kalian kalau download modnya di situ ada link mod dan juga link liverynya ya, jadi nanti kalian nggak perlu khawatir atau nggak perlu repot-repot untuk mencari liverynya ada di mana, karena di sana sudah disediakan ya, ada banyak sih ya, dan salah satunya ini yang saya pakai ya, livery-nya. Oke, dan untuk di bawah manuver ya, gua ini truknya enak ya. Nah, bisa kalian sendiri. Pokoknya rekomend ya buat kalian yang dengan suka dengan mod bagus ya. Yang penting itu gratis sih kalau saya. Setuju nggak ya, teman-teman ya? Oke. Untuk tarikan awalnya lumayan ya, berat ini karena saya pilih yang engine-nya agak sedikit berat ya, jadi ada dua versi di sana untuk mereka sendiri, jadi nanti kalian tinggal pilih aja yang mau yang mana ya. Oke, mantep. Oke ya, sekian dulu aja untuk review mod ya dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, share, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.